Hai guys, kali ini aku akan menggambar ikan paus sesuai request kalian. Yuk langsung kita gambar. Kita bikin kertas baru guys. Nah, cara pertama kita bikin kepala plus badannya langsung. Begini. Agak susah emang. Nah, kalau udah kayak gini, bikin buntutnya juga. Set, set. Terus kalian sambung. Dari sini aja deh sambungnya. Nah, kalau sudah, bikin tangannya. Lihat mukanya. Terus jangan lupa bikin yang nyemburin air itu loh, apa ya namanya? Aku nggak tahu. Oke, bikin dua layer. Cari warna yang pas. Terus cari warna lebih muda buat badannya. Sekarang kita bikin efek air. Oke, jadi guys, pausnya. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya.